Tuh, udah kelihatan ya, biar selalu tersedia. Biasa master penari aja apa gimana? Ada black suit apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kicomania. Selamat siang untuk siang ini. Pak Channel hadirnya ini di Jalan Raya Condet, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, teman-teman ya, yang melaju ke depan arah ke PGC Cililitan. Untuk siang ini Pak Channel doakan semoga sahabat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Yang mau kita pantau dari DSK Bishop untuk hiasnya, kita lihat untuk stoknya ya. Untuk dukungannya, OMG Channel mohon subscribe, nyalakan lonceng, dan terima kasih. Seperti ini, kita sapa untuk Mas Bosnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Sarno MZ. Gimana kabarnya Mas Oeng nih? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ya. Dari DSK Bishop ini ya. Siap. Nah ini kan habis lebaran nih. Habis lebaran betul. Nah ini untuk tersedia dari DSK Bishop bagaimana? Untuk hari ini kita stok masih full ya. Dari burung bahan sampai yang gacoran. Kan untuk hari ini memang kita baru turun juga untuk burung-burung seperti masteran. Biasalah kita dari Bogor. Salah ya Mas. Habis ke Bolang sana ya. Ke Bolang. Jadi stoknya bener full banget untuk hari ini Mas. Pokoknya kalau cari burung masteran Jawa Barat ya inilah tempatnya. Insyaallah. Oke, okay, DSK Bishop. Yep. Nanti kalau teman-teman pengen mantau dari jam berapa? Oh ya, untuk DSK Bishop ini jam operasional itu mulai dari jam 8 pagi, tutup sampai jam 8 malam. Oh, tutup sampai jam 8 malam. Tapi kalau nggak sempat mantau bisa dikirim-kirimnya ini tentunya, ya. Untuk buat teman-teman yang nggak bisa merapat itu kita juga bisa kirim-kirim ya tentunya mana. Untuk area Jakarta dan sekitarnya kita bisa sistem soda atau bayar di tempat. Dan untuk yang di luar Jakarta itu tentunya transfer dulu, nanti bisa video call maupun kita video, baru barang dikirim seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Siap. Nanti kita bagi nomor kontak WA juga di atas videonya. Kalau nggak di deskripsi lebih lengkap nanti. Nah, untuk tukar tambah di sini layannya? Oh ya, untuk tukar tambah kita juga bisa melayani ya. Tergantung kita bisa menjualnya burung tersebut. Yang intinya satu sih Mas, itu sama-sama cocok aja. Oh, sama-sama cocok. Ah, kalau bisa ya, kalau mau tukar tambah itu dibawa ke kios Mas. Oh, dibawa ke kios. Karena saya sering nggak ngalamin, maksudnya mau diantar ya pakai Gojek ke sono atau pakai kurir saya sendiri, ternyata burung tidak sesuai. Wow. Gitu. Lebih baik sih dibawa langsung ke sini. Biar sama-sama enak, sama-sama lihat seperti itu Mas. Jadi nggak ada busa di antara kita. Itu dia, yang pasti-pasti aja lah ya. Oke, kita pantau langsung ya. Siap. Dari stoknya. Nah, kita pantau dulu nih Mas, ada stok loloan ya. Siap. Ini loloan emang di mana-mana lagi banyak nih Mas ya. Wah, betul. Dan emang ini salah satu lolohan yang buat mencetak nantinya ya. Oh, mencetak. Sri Gunting Abu. Ini yang lokal punya ya. Yang paling Jawa. Banyak yang dicari yang ini ya. Iya, betul. Sri Gunting Abu-abu anakan ya, atau loloan. Di stoknya ada pilihan ada 4 ekor ya. Iya, tinggal 4 ekor. Ini kasih makan apa di sini? Kita kasih makan jangkrik, terus kasih pur juga biar nanti dia kedepannya bisa makan pur. Oh, seperti itu ya. Tapi udah pernah nangkrik semua ya. Ini nanti kalau semua agak besar bisa dimasterin apa gimana? Wah, emang ini pas enak-enaknya umur segini dimasterin. Oh, dimasterin. Biasanya suara air mancur panjang tembakan juga. Oh, kayak gitu ya. Jadi cililin bisa masuk, kapas tembak pun masuk. Jadinya rajin aja buat masterinnya. Oke, harganya berapa tuh? Ini di nota 225. 225 ya. Yang dari anakan ya, cililin abu-abu ya. Udah pada nangkrik. Ini harganya sih lumayan rendah teman-teman ya, biasa ya, kan harganya di atas segitu ya. Betul. Nah, ini kalau yang ini kayaknya pendet nih. Oh ya, pendet itu betul, pendet anakan ya, Jawa Timur. Ini kayaknya pendet anakan, anak tunggal apa gimana sih? Ya, anak tunggal betul. Anak tunggal ya. Udah jantan apa gimana Mas ini Mas? Ini jantan. Kepalanya gede, terus matanya jodoh, kelopaknya hitam. Kelopak hitam full ya. Itu kasih gelang kaki? Iya, kasih ring. Biar ganteng lah ya. Harga berapa tuh? Ini 150. 150 anak tunggal ya. Anak tunggal ya. Oke, biar cepet gede biasanya anak tunggal tuh. Betul. Ini kalau yang ini kayaknya baru lihat nih Mas. Ada anakan manyar. Dari manyar. Iya. Ini baru lihat nih. Jarang-jarang Mas. Jarang-jarang. Anakan dari burung manyar seperti ini. Banyak kan biasa kan berani apa namanya tuh gereja. Gereja. Ini manyar kepala manyar, Mas. Betul, betul. Ini ngunduh sendiri. Wah, kita panen ya. Kemarin habis panen kampung ya. Habis panen di kampung. Harga berapa ini? Ini 125. 125. Iya, ini wah, ini kalau dimasterin terus bisa masuk surah nari juga nih, Mas. Itu kelebihan dari manyar ya. Betul. Jadi emang kan ngebeset juga kan ya. Nanti kalau udah mandiri gitu ya. Ini kan masih anak kan. Kalau udah ngisi tuh harganya lumayan, Mas, sampai 600. Sampai 600. Kalau udah jadi ngisi gitu ya. Betul, emang harus Mas
sering. Mewah soalnya ya. Ah, betul. Oke, Manyar. Terucuk tuh, terucuk berapa? Iya, terucuknya 85.000. 85.000. Oke, terucuk satu ekor ya. Satu ekor. Kalau Manyar lumayan banyak nih stoknya nih. Mumpung ada nih, jarang ada banget tuh Manyar. Nah, ini dari burung Cica Jenggot ya. Iya betul Mas, Cica Jenggot Jawa punya ya, Jawa. Original. Jadi ini barangnya emang udah susah ya atau langka Mas. Harganya tuh gimana? Untuk harga ini 4,5. Harga 4,5 450.000. Ya? Okay. Cica Jenggot Jawa ya. Ini kayaknya udah anteng banget apa gimana? Udah anteng-anteng dan udah pada ngebeset-ngebeset Mas. Udah bunyi. Iya, udah pada bunyi. Soalnya kalau di sini kan enggak terlalu bising. Betul. Tenang gitu ya. Jadi burung cepat bunyi gitu. Cepat bunyi. Jika kita juga kepantau maksudnya kan yang bunyi mana gitu ya. Iya. Enak suasananya ya. Nah, di bawahnya pentet Mas. Iya. Benda Jawa Timur. Ini benda Jawa Timuran. Iya betul. Ini mulus ya? Mulus-mulus. Maksudnya mulus. Sudah rawatan berapa hari di sini? Di sini sih baru satu hari ya, satu hari. Ya. Satu hari. Baru satu hari. Harga berapa berarti? Ini 100 ribuan. 100 ribu per ekor. 100 ribu untuk satu ekornya. Oke, ini pilihannya ada pilihan ya? Pilihan cuma tiga. Kita juga ada juga yang trotol ya, yang wah, mantep pokoknya nih. Yang trotol mantep nanti kita lihat lah ya pokoknya. Siap. Nah ini yang sebelah. Ini trotol dulu nih. Oh yang trotol dulu, oke. Ini ya. Iya. Dari burung pentet yang perotolan. Ini betul Mas, ini langka ya. Ini termasuknya muda hutan apa gimana ya? Ini muda hutan. Muda hutan ya. Hutan. Oh, muda hutan. Ini stok juga enggak banyak ya. Banget ya. Ini juga sama. Stok satu ekor. Oh, dua ekor yang ini. Tuh. Iya ya. Sangat mulus-mulus nih. Mulus-mulus banget. Ini Jatim apa gimana? Jatim punya. Harga berapa ini? Ini 150. 150. Ini barang langka teman-teman. Langka kalau untuk trotol hutan ya. Kalau untuk trotol hutan. Jadi nanti kalau kita piara itu nggak miyik gitu Mas. Nggak miyik ya. Miyik. Oke, tinggal kita masterin. Tinggal di masterin aja ya. Betul. Oke. Tapi kalau di sini kasih makannya apa nih? Kita kasih puralus, jangkrik maupun ulat. Oke, untuk makanannya ya. Iya. Ini nih. Ini kalau burung ini biasanya jadi andalan ya di DSK Bishop, selalu tersedia gitu maksudnya, selalu tersedia. Waduh, cakep sekali ya. Waduh, ini bahan sih banyak, tapi yang kayak gini ini jarang ada. Makanya ya, kalau yang kayak gini. Adanya di DSK Bishop banyakan gitu ya. Pegangan ini juga tetap bunyi Mas. Di anting-anting bunyi. Tuh. Pokoknya buat mainan bisa lah ya. Betul. Harganya berapa sih Mas? Ini 5,5. 5,5 ya? Iya. Harganya 5,5. Waduh. Udah enak banget ya. Mantap. Wah, ini yang sebelah sini juga ada lagi Mas. Iya. Sekolahnya ada berapa ekor sih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ekor? Ya. Wah, sudah sama. Sudah sama kayak gini semua Mas? Sama. Sama ya, nanti bisa dipilih pokoknya ya. Betul. Mumpung pilihan banyak. Mantap. Nah, ini ngambil biasanya di Bogor nih untuk Mas. Iya, betul. Jarang-jarang pokoknya. Nah, kita info dulu sebentar nih Mas ya. Siap. Dari DSK Bishop. DSK Bishop. Untuk kedepannya. Untuk gitu. Saat ini kita masih terletak di Jalan Raya Condet, ikutnya Keramat Jati, Jakarta Timur. Tapi insya Allah ya, insya Allah akhir bulan ini kita mau pindah. Pindah ya? Iya. Itu pindah adanya di mana? Adanya di masih di Condet, tapi di Jalan Kayu Manis. Masih di Condet, tapi Jalan Kayu Manis. Betul. Berarti kalau dari sini tinggal lurus terus ya? Tinggal lurus, nanti ada di sebelah kanan. Kalau dari arah PGC ya. Oh, dari kalau dari Rindam nanti masuknya ke ambil kiri. Ambil kiri. Betul. Oke, nanti ada Google Map ya? Iya, nanti pasti kita ada Google Map. Google Map-nya untuk DSK Bishop. Nah, nanti lebih detail lagi juga bisa dipantau di YouTube-nya DSK Bishop ya. Betul sekali. Nanti di-upload ya di situ ya. Ya. Di YouTube-nya DSK Bishop. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tentunya. Oke, kita lanjut, Mas. Oke. Wah, ini burung mahal nih. Nah, burung ini. Tapi ada emasnya ya. Betul. Kepalanya. Ini menyer kepala Mas ya. Tuh. Ada suara kenarian ini Mas. Kayak kena suara kenari. Saya bilang itu tuh. Tuh. Mantap ya. Itu tinggal lambaikan tangan udah bunyi gitu ya. Iya tuh. Waduh. Cakep lah ya. Betul. Ini manja kayak gini juga baru lihat nih di sini. Ini harga berapa yang kayak gini? Harganya 400.000. 400.000 itu burja ya? Burja betul. Oke, burja. Wah, mantap ya ada suara kenarian.
itu biasanya master penari aja bagaimana? Ada black suit atau ada black suit atau penarian aja? Ini sih karena memang baru datang ya ke pantul sih kenari ya, tapi memang belum terlalu panjang banget. Oke. Okay. Wah, ini kalau yang ini dari cecah hijau. Cuca hijau yang udah emosi nih kayaknya. Iya betul. Cuca hijau bagaimana nih mas? Isian dan tangan apa gimana? Ini doa ini kan nih joki saya kan yang sama. Oh, jokinya dibawa ya? Tuh dibawa ke sini. Biasanya bakal suruh buat gantang. Oke. Okay. Oh, nah, itu dia. Oke, okay, biar mainan dulu lah ya. Iya, di lapangan. Betul. Ya kalau mau untuk mau lanjut bergantangan ya setting lagi lah. Setting lagi. Betul. Yang penting udah punya modal gitu ya. Betul. Udah punya modal. Biasanya kalau buat modal-modal kayak gini berapa harga? Untuk harga ini 1.200.000 burja. 1.200.000 burja ya. Betul. Udah punya modal ini ya. Wah, buat naik tahta nanti. Tetap ada berapa yang kayak gini, Mas? Cuca hijau kita ada 1, 2, 3 kalau insyaallah. Nanti kita pantau yang lain. Oke, kita pantau yang lain. Nah, biar dia bertatap muka dulu, ngobrol dulu ya. Kalau hijau kan emang harus pantau agak panas dulu ya. Iya, agak emosi dulu lah ya. Iya, betul. Wah, tatap muka dulu. Stok-stoknya masih ada pilihan, teman-teman tuh. Nah kalau sama harga-harga ini sama-sama apa nggak? Untuk harga kita sama aja, 1.200.000 Satu ekornya ya? Iya betul. Nanti bisa dipilih pokoknya ya. Dan ini yang paling saya bawa ya. Kenapa? Yang sebelah sini, sebelah sini ya, ini harga 8,5 850.000 Tapi ini masuknya burung jadi? Ya burung jamin bunyi, bukan burung bisu. Burung bisu, cuman kalau dari spek ini bagusan yang ini ya, ya. Pastinya. Oke, kualitas yang ini. Oke, dari burung cinta itu ya yang tersedia ini. Nah ini kalau ini kepudang, ya, kepudang ini kepudang hutan, hutan. Iya betul. Kelihatannya sudah bunyi dia ya. Sudah rajin banget bunyi. Sudah rajin banget. Ini sudah variasi juga mas. Sudah variasi. Nah kalau dari burung kepudang ini kan butuh waktu tenang nih ya. Wah, betul sekali. Jadi nggak bisa seperti burung-burung yang lain. Iya. Gitu, ya? Tapi kalau pantauan rajin kalau di sini. Pantauan rajin. Rajin banget bunyi. Kepudang hutan kayak gini harga berapa mas? Udah ya. Ini burung langka termasuknya ya? Langka banget. Apalagi yang seperti ini sampai pur total seperti ini ya. Ini padahal dekat banget ya. Oh, dekat banget ya. Kalau kita nggak di syuting, waduh lebih enak banget. Oke, malu-malu mungkin ya. Iya. Tuh, udah kelihatan ya, dia rajin bunyi teman-teman dari burung kepudangnya. Kepudang hutan untuk yang ini. Wah, ini kalau yang ini nih, lagi konser kayaknya nih. Konser, betul. Dari burung kolibri ya? Betul, kolibri hijau, full dacok atau dada coklat mas? Full dacok atau dada coklat? Coklat. Ini udah ngobrol mas? Udah ngobrol sendiri dan ini materi juga alhamdulillah lumayan banyak. Oke. Okay. Ini siap untuk masteran burung seperti ini. Oke, okay. Ini harganya berapa ini? Untuk harga seperti biasa 500.000 untuk satu ekornya. 500.000 Per ekor ya? Per ekor. Tapi dia tanpa sangkarnya. Betul ada juga. Oke, dari Konin Dacok. Oh, konser ya. Ini udah ngobrol. Cica Akinoi. Ini Cica Akinoi, Mas. Burung legendaris juga nih. Betul. Ini pantauan di sini bagaimana? Di sini baru semaunya dia aja, tapi memang dia di orang pertama enak banget. Oke. Okay. Ini di sini ada berapa hari emang, Mas? Di sini sudah lumayan lama sih ya, sekitar 5 harian kalau nggak salah. Harga berapa nih? Harga berapa? Oh, harga 480. 480. Masuk burung rajin ya? Iya, betul. Burung jadi ya, bukan burung bahan. Oke, okay, bukan burung bahan. Oke. Okay. Ini Cica Jenggot Jawa, pantauan burung bunyi kan? Iya, burung jadi. Burung jadi ya? Tapi emang kalau untuk Cica Jenggot, itu kan memang burung yang harus adaptasi dulu ya, Mas. Ya, ya? Jadi, nggak bisa kita sewaktu bawa sini langsung bunyi. Iya, langsung bunyi gitu ya? Betul. Kapas tembak, jenggot memang harus adaptasi dulu. Oke. Okay. Ini harga berapa ini? Untuk harga ini 6,5. Iya. Untuk harganya ya. Ada Sri Gunting kalau yang ini nih. Sri Gunting abu-abu. Sri Gunting abu-abu. Betul. Dan ini udah mandiri ya mas. Mandiri. Udah mandiri atau makan buah kosong. Oh. Dia dari parunya ini masih putih ya. Masih putih. Ya, masih oke lah. Nah ini kalau yang mau dimasterin dari anakan segini kayaknya nih. Segini yang tadi lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Kalau ini kan dia nggak usah repot-repot kita nyuapin. Karena masih kosong gitu kan. Tinggal setelin MP3 ya. Betul. Harga berapa ini? Ini harganya 500.000 mas. 500.000 ya.
satu ekor tanpa kandang tapi ya. Iya, kita sok ada berapa sih? 3 atau 4? Ada kisaran 4 ekor ya. Sudah sama. Seri gunting Jawa. Untuk yang udah mandiri teman-teman. Mandiri semua ya, bertopong. Jadi udah cocok banget ini buat dimasterin. Betul. Udah makan pur pasti. Ini kalau dari burung terucuk. Iya. Terpantau udah bunyi nih. Terucuk ropelan ya mas. Ropelan. Iya, itu rautan dari lolo. Nah kalau terucuk itu bunyinya itu waktu-waktunya ada tertentu biasanya. Iya biasanya tertentu. Itu lebih rajinnya di waktu pas di subuh. Atau pagi ya. Terus kalau mau maghrib gitu. Jadi dia emang bunyinya tertentunya di hari. Iya emang dia jam-jam bukan, segitu ya. Bukan burung-burung gacor ya. Bukan burung-burung lata gitu ya. Iya betul burung-burung dia, lata. Dia pakai jam itu. Nah. Oke untuk yang terpantauan ropel harga berapa? Ini harganya 2,5. 2,5. 250.000. Oke, terucuknya. Terucuk Jatim atau apanya? Jatim. Sama. Oke. Nah, ini untuk stoknya apa gimana, Mas? Iya, sama stoknya. Ini stoknya ya. Burung jinak ya. Dari burung terucuknya. Burung juga jinak ya. Iya, soalnya bukan burung bahan ini. Bukan. Oke. Betul. Nah, kalau ini stok dari burung Ciblek Gunung. Iya, Ciblek Gunung, betul. Ciblek Gunung yang mulus ya. Mulus banget. Nah, kalau pantauannya bagaimana? Kalau untuk yang ini untuk yang dari lolohan, tapi dia emang agak gagal jinak ya menurut saya. Gagal jinak. Soalnya kalau cikun kalau memang dari lorong juga kalau kita enggak dimainin itu gagal. Gagal jinaknya. Gagal jinaknya ya. Tapi kalau masalah bunyi bagaimana? Bunyi pasti. Oh, bunyi pasti. Nah, kalau ini udah bunyi bagus. Udah bunyi. Ngebrand enggak? Ngebrand. Ngebrand dia tapi belum kunci. Oh, belum kunci. Harganya ini 2,5. 2,5 harganya. 250.000. Ya? Oke, dari burung Ciblek Gunung. Nah, kalau yang udah ngebrand ada mas? Ada. Oh, yang ini. Ya, ini baru banget nyampe tadi pagi. Jadi belum kondisi intinya. Oke, ini pokoknya spesialis dari burung-burung yang kasar ya. Oh, betul. Ya, siap. Nah, untuk teman-teman nanti lebih mantapnya sih mantannya langsung ke sini. Ini kan belum kondisi ya, nanti kalau udah masih ragu jangan beli ya. Nanti kalau udah terpantau baru oke. Nah, biasanya di DSK Bishop itu kalau pas lagi bunyi-bunyi di video enggak? Iya, di video dong. Di YouTube-nya ada. Ada, itu DSK Bishop. Nah, harga maafnya harga dulu. Harganya ini. Yang setengah brand kayak gini ya harganya 600.000. 600.000. Tapi burja ya dia ya. Iya, betul. Nah, kalau yang ini sepertinya dari Shogun. Shogun itu udah teler-teler, Mas. Shogun ini udah siap buat masteran, Mas. Udah siap, Bang. Nah, ini kan waktu di shot ini lagi bunyi ini, Mas. Betul. Ada bunyi ya. Tapi kalau ini jaminan ya. Jaminan pokoknya. Okay. Emang ini Kiki baru datang juga sih, baru datang banget juga. Jaminan. Harga berapa, Pak Arti? Untuk harga di nota 350.000. Ini udah ngeleper-ngeleper ya. 350.000 ya. Iya, udah ngeleper-ngeleper. Udah ngeleper-ngeleper dari burung sogo kotong. Nah, dua-duanya ini udah terpantau gacor semua, Mas. Terpantau gacor semua. Terpantau gacor semua. Kalau yang lebih enak sebelahnya ini nih. Yang ini. Oh, yang ini ya. Yang enak. Oke. Ada sepertinya dari burung murai. Betul. Nah, ini ada murai. Bagian yang betina ya. Betina tapi yang dari tangkaran ya. Oh, dan ini yang original hutan, Mas. Original hutan. Oh, berarti bukan tangkaran. Bukan tangkaran. Bukan. Oh, jarang ada dong ya. Jarang, betul. Original hutan ini harga berapa nih? 4,5 aja. 4,5 ya. Burung per total ya. Waduh, jarang-jarang ada nih temen ya. Ini faktor banget, Mas. Original hutan. Kalo dia enggak seperti ternakan gitu ya. Iya, betul. Enggak seperti ternakan. Wah, ini kalau ini udah dipegang-pegang kayak gitu, respon bunyi dia ya. Iya. Respon bunyi kayak gini harga berapa, Mas? Ini harganya 950. 950 ya. Bisa buat mainan ya. Bisa buat mainan. Ini kalau dilepas gitu ngobrol Mas ini, Mas. Ngobrol lah tuh. Ngobrol ya. Tuh, itu kalau dilepasin kita petang ringan, lepasnya dia di atas sudah keluar-keluar, Mas. Sudah keluar-keluar ya. Iya. Mantap. Ini juga sama. Ini stok ada 3, Mas ya? Iya, ini ngobrol-ngobrol semua. Oke, ini stoknya ada pilihan pokoknya ya. Kalau dari burung kacer, ini untuk teman-teman saya mencari kacer yang udah terpantau ngobrol atau kacer ini ya. Ini semua harga sama? Harganya 950 ribuan. 950 ribuan ya. Oke. Ada kenari. Nah, ya. Kalau ini kayaknya kenari warna putih ya. Kenari loper pocong.
Loper pocong putih. Harga berapa nih, Mas? Untuk harga ini 350.000. 350. Udah enak banget, Mas. Udah enak banget ya? Enak banget. Ini tinggal dijemur, jemur lebih ya. Jos lagi ya suaranya. Soalnya kalau dari burung kenari emang senangnya di berjemur ya. Berjemur, betul. Kayak di pantai ya, Mas ya. Aduh, mantap ya. Indah sekali warna putih, udah gacor seperti betul, ini. Betul, indah ya. Banget. Okay. Ya. Ini pelatih apa, Mas, namanya, Mas? Dakun Pacitan. Udah buka paruh ya, Mas. Dakun Pacitan udah buka paruh. Harga berapa ini? Untuk harga ini 800.000 full set. 800.000 tapi full set. Full set. Oke, ini tangkapnya. Masih cakep ya. Nah, untuk yang sebelah sini itu, sebelah sini juga ada. Itu yang Dakun Garut. Ini Dakun Garutnya. Dakun Garut. Nah, ini untuk lebih dekatnya teman-teman ya, dari pleci Dakun Garut. Wah, bener ya. Ini udah isiannya mantep. Ada penari, wik-wik. Terus jaminan buka paru lah ya. Harga berapa nih? Ini 700.000 full set. 700.000 full set. Ini sangkarnya seperti ini, teman-teman. Dari pleci yang dada kuning Garut ya. Untuk persediaan pleci. Kalau ini yang di dalam nih, iya. Dari burung plecinya. Pleci Dakun Jawa Timur. Jawa Timur ya ini. Jatim ini udah buka paruh juga sama. Sebenarnya Jatim sama pleci Pacitan sama apa enggak sih sebenarnya? Itu sebenarnya sama dari Jawa Timur ya. Kalau untuk Pacitan kan memang udah langka banget ya. Udah langka banget. Maksudnya burung Jawa, makanya itu burungnya harganya juga lumayan. Lumayan mahal ya. Betul. Nah, kalau ini yang dari Dakun Jatim. Kalau Jatim mencakup seluruh ya, Jatimur gitu ya. Entah itu Malang, Malang biasanya. Iya, ini harga berapa nih? Ini harganya 4,5. 4,5. Nah, udah buka paruh juga. Oh, buka paruh ini. Tapi kalau dari bulu kayaknya masih alam ya? Iya, kalau bulu masih alami. Kalau ini udah mulai agak pudar. Kalau ini pudar. Ini lagi apa nih? Sama Jatim. Itu sama Jatim. Wah, beda banget ya. Beda. Warnanya beda banget tuh. Tapi nah, kan kalau tergantung pakan juga sih, Mas, kalau untuk dari segi bulu ya. Pakan ya. Oke, harga berapa berarti itu? Sama aja 4,5. Oh, sama aja ya. Burung buka paruh ya ini. Udah buka paruh jaminan pokoknya. Oke. Nah, yang sebelah sini apa nih, Mas? Ya, ini tuh yang tutupin ini burung-burung murai, Mas. Murai? Iya. Murai batu gitu ya. Murai batu. Murai batu tangkaran apa gimana? Tangkaran pastol. Oh, tangkaran pastol. Nah, kalau di sini pantainya bagaimana ini? Pokoknya jaminan bunyi, bukan burung bisu ya. Oke, jaminan bunyi ya. Wah, pastolan pastor, ekor berapa nih, Mas? Ya, mungkin standar sekitar 7 standar lah ya. Kayaknya ya. Oke. Lebih besar ya. Harga berapa, Mas, ini? Ini harganya 1.400.000. 1.400.000. Wah, murah ini juga ya. Jaminan bunyi ya, bukan burung bisu ya. Jaminan bunyi. Jaminan bunyi. Stoknya ada berapa ya kayak gini? Ini terus ini juga sama. Dari Brong ya. Dari Dolkor. Wah, ada stok pilihan pokoknya ya. Iya, betul. Nah, ini untuk teman-teman nih. Pastolan. Ini total semua ya, karena burung ternakan. Karena burung ternakan dia ya. Kalau ini non-ring. Non-ring. Kalau pakai ring. Oke. Dia lagi dorong ya, Mas ya. Tapi ternakan ya. Kalau ini karena memang lagi dorong kayak gini, harganya 1.200.000. Oh, 1.200.000. Lebih murah lagi dia ya. Lebih murah lagi. Pokoknya ini kalau dibuka, pagi-pagi burung fighter banget. Waduh, mantap. Oke, ini lagi dikondisikan dulu ya. Kalau burung murai. Itu dulu sobat yang bisa dipantau dari kiosnya DSK Birdshop. Ini untuk kios burung lengkap, teman-teman ya. Untuk kios burung lengkap. Nah, untuk burung-burungnya nih banyak kan udah gasoran di sini. Yang bahan ada, tapi bahan pilihan, teman-teman ya. Untuk harganya juga cukup terjangkau sekali. Jadi untuk teman-teman nanti bisa merapat, dipantau merapat kemari langsung ya. Lebih mantap. Oke, Mas, ini terima kasih banyak nih, Mas ya. Ya, sama-sama, Mas, sudah mau mampir ya ke DSK Birdshop. Pokoknya saya doakan buat teman-teman semua nih yang lagi nonton ya. Panjang umur, sehat selalu, intinya jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk di subscribe untuk channel kami, yaitu DSK Birdshop. Oke, biar lebih semangat dan tetap berkembang ya. Oke, mudah-mudahan untuk dari DSK Birdshop ini makin laris ya untuk jalannya. Terima kasih banyak. Itu dulu sahabatku, silakan kunjungi dari DSK Birdshop. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.